Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan buat semua penonton pada hari ini. Anda bersama saya, Aina Balkis Abdul Karim. Dan saya, Adi Hasanah binti Zainal. Dalam perbincangan kami pada hari ini mengenai cahaya. Pada hakikatnya, cahaya tidak boleh dilihat. Tetapi, kesan adanya apabila cahaya terkena pada objek. Cahaya bersifat gelombang ataupun partikel. Cahaya juga adalah sebuah bentuk tenaga yang membentuk gelombang yang dapat membantu kita untuk melihat. Konsep cahaya yang membolehkan kita melihat adalah cahaya boleh bergerak lurus, cahaya boleh dipantulkan dan juga boleh dibiaskan. Dalam Al-Quran juga ada membuktikannya dalam surah Nur ayat 16 yang bermaksud dan Allah menciptakan bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Dalam proses penglihatan, cahaya bergerak lurus ke semua arah dan terpantul apabila terkena objek. Cahaya memasuki mata dan dibiaskan oleh kornea mata. Lalu, cahaya difokuskan oleh lensa mata ke retina. Imej yang terbentuk di retina bersifat nyata, terbalik dan dikecil. Cahaya diubah menjadi signal elektrik dan dihantar ke otak untuk diterjemah sebagai suatu yang tegak. Oleh itu, kita dapat melihat. Namun, ada individu yang tidak dapat melihat. Sedangkan cahaya sentiasa dipantulkan. Sebenarnya, manusia tidak dapat melihat adalah kerana berlakunya kerosakan di struktur mata atau mata tidak dapat berfungsi. Hal ini menyebabkan cahaya tidak dapat dibiaskan dan imej tidak dapat diterjemahkan oleh otak. Bicara mengenai orang kehilangan penglihatan, kita boleh renungkan sebuah hadis daripada Anas radhiyallahu anhu yang bermaksud, sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua kekasihnya, iaitu kedua matanya, kemudian ia bersabar, nescaya aku menggantikan keduanya, iaitu kedua matanya, dengan syurga. Hadis riwayat Bukhari. Daripada hadis ini, kita dapat fahami, Allah ingin menguji tahap kesabaran mereka menghadapi ujian. Sudah tentunya, Allah akan memberikan mereka ganjaran yang besar dengan kesulitan yang mereka hadapi. Perlu diketahui juga bahawa kehilangan penglihatan bukanlah bermakna mereka terus berada dalam kegelapan. Sebaliknya, Allah akan memberikan keistimewaan yang lain. Paparan berikut membuktikan walaupun buta matanya tetapi celik hatinya. هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Namun begitu, walaupun mereka buta mata tetapi mereka ini celik hati. Sedangkan kita yang celik mata ini membutakan hati daripada menerima cahaya petunjuk Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 174. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun mir rabbikum. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran daripada Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Jadi, bersamalah kita mendekatkan diri dengan cahaya Allah yang membawa kita kepada kesenangan di dunia dan di akhirat, iaitu Al-Quran. Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل.